Sun anta badarun anta nurung fauqa nuri anta isiru wa gali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala nabi Muhammad. Bahagia, insya Allah acara segera dimulai ya. Kami mohon untuk tertib, minta kerjasamanya. Mangga kursi yang masih kosong untuk diisi. Kepada para pengisi acara, tim penjemput untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sobul Besan untuk siap-siap menempati tempat duduk yang telah disediakan. Insya Allah perjalanan Bapak KUA Kecamatan Klangenan sebentar lagi akan sampai. 10 menit kurang dari jam 10 disiarkan langsung dari Blok Karang Mire di RT 02 RW 01
Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon 45156, seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Keluarga besar calon mempelai wanita, yang kami hormati keluarga besar calon mempelai pria dari Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan. Yang kami hormati Bapak Petugas KUA Kecamatan Klangenan, didampingi oleh Bapak Lebih dari Desa Pekantingan. Para pini sepuh, hadirin wal hadirah wabil khusus kedua calon mempelai yang sami-sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 12 di bulan Februari 2020, atas kebesaran Allah dan keagungannya lah, akhirnya dua keluarga dipertemukan dalam acara akadu nikah, pernikahan antara Adinda Laini, putri pertama dari Bapak Haryono dan Ibu Noni, dengan jejaka ganteng dan soleh dari negeri seberang, yaitu Ananda Suwarto, putra dari Bapak Waris dan Ibu Siti Elawati. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan cinta mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelak diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Salawat sinarang salam moga-moga dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia pada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini, amin ya robbal alamin. Hadirin sedulur yang berbahagia, akan kami bacakan tata acara yang pertama pembukaan. Acara kedua laporan penjemputan, acara ketiga serah terima. Acara keempat penyerahan secara simbolis kado seserahan dari ibu calon mempelai pria diberikan kepada ibu calon mempelai wanita. Acara selanjutnya proses akad nikah yang berisikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pemeriksaan ulang invitasi dari pihak KUA Kecamatan Klangenan, khotbah nikah, tokil wali, ijab kabul dan doa. Setelah acara akad nikah selesai, insya Allah nanti ada saweran receh yang akan disurahkan oleh kedua mempelai, kedua orang tua dan besan. Insya Allah ada tanda khusus dalam koin receh yang ditaburkan, ada nomor-nomor, insya Allah berhadiah. Hadiahnya dipersembahkan oleh toko besi Danawinangun. Hadiahnya juga dipersembahkan oleh Samsung Galaxy Yong 2 2012. Toko emas yang ada di kota Cirebon dan Pasar Tegal Gubuk. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Memanfaatkan waktu yang ada sebagai pembuka, marilah kita basahi bibir kita dengan surat Al-Fatihah. Alladzina niyatun shalihah ila hadratin Nabiyil Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sedulur yang berbahagia, selanjutnya serah terima sambutan penyerahan calon mempelai laki-laki dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Ahmad. Kepada Bapak Kiai Ahmad disilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim khalaqalakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Petugas Gawang Kecamatan Kelangenan beserta stafnya yang kami hormati, yang saat sekarang belum hadir, belum datang, insyaallah sebentar lagi hadir. Keluarga besar calon pengantin wanita yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan inayahnya kita di hari yang berbahagia ini alhamdulillah dengan izin Allah bisa bertumpul, bisa berkumpul di satu majelis yang mulia dalam rangka acara akdun nikah antara Ananda Laini binti Bapak Haryono dengan Ananda Suwarto bin Bapak Haryono. Menjadi fisyiddati ukhwatil Islam, juga semoga menjadi wasilah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat dan salam mari kita sanjungkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mewakili keluarga calon pengantin pria yang pertama menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas sambutannya yang begitu ramah tamah dan meriah. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kedatangan kami ini merepotkan keluarga calon pengantin wanita. Maaf sehubungan yang datang ini ada se-RT, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan singkat kami atas nama keluarga calon pengantin pria dalam kesempatan yang baik ini menyatakan bismillahirrahmanirrahim, anak kami bernama Suwarto binti Bapak Waris saya serahkan penuh pada keluarga calon pengantin wanita dan mohon ditikahkan dengan Neng Laini binti Bapak. Anak kami diberi panjang jodoh, amin. Diberi rezeki yang halal, amin. Diberi keturunan yang soleh dan soleha, amin. Akhirnya semoga menjadi satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kalau jodoh itu rahasia ilahi. Lah mengapa wong sing kajengan tekan ning kantingan dalane bae muter-muter po. Ning kajengan bae gake wong ayu padha. Cuman karena ketentuan Allah harus di kantingan, maka ya ning kantingan. Jare wasiung sih.
berjuta-juta bintang di langit, cuma satu yang bercahaya. Berjuta-juta gadis yang cantik, cuma kau Neng Leni yang ku cinta. Jadi wasiung ya ora. Ayaku weson, ngerti ora sampean. Ya kita ngomong apa bae, sebrebes ya bisa, Sunda ya bisa gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sehubungan Bapak Naib belum hadir juga tapi masih banyak acaranya, insya Allah nepati. Yang terakhir, kedua calon pengantin yaitu Suwarto dengan Nok Leni, kira-kira peristiwa ini dijadikan yang pertama kali dan yang terakhir sekali. Ya toh, artinya cukup sepisan baik. Aja pindo ping telu seperti papa dengan mama, cukup sekali saja itu. Loh ya, wong jin sepisan baik panai bebi teka-teka. Duh, kejar ya. Apa maning pindo ping telu. Loh. Ya, toh ya. Sebab nanti mengarungi keluarga itu banyak godanya. Baik godaan ekonomi, baik godaan, wah macam-macam lah. Makanya kita harus didasari dengan kesabaran. Insya Allah kalau kita ditangani dengan kesabaran, semua masalah akan beres. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dari kami atas nama keluarga calon pengantin pria, menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kulia muliakan Pak Ustadz, ngapunten ya. Anak saya ya, waris itu adalah anak saya Bu ya, jadi saya enggak canggung. Beliau adalah murid saya, anak didik saya waktu sekolah. Ya. Ya, sekarang ketemu kalian putrae kawin kali ponakan pula ya. Nah, putu digawinang bikin gini ya, mboten. Tapi kali selamat datang sareng kebingahan kula menerima wakil saking kajengan atau pengapun ya Pak ya. Kajengan nggih ya. Matur nuwun ya, begitu guyub ya, rame kata, tapi agungnya pengapunten Bili selamat datang Pak Naib, monggo di niko di niko. Ayo. Nggih. Kula lajengaken nedha izin Pak Naib pundi Pak Lebe? Oh, nggih, nggih. Asale kula dereng-dereng nguning sih Pak Lebe pundi Pak Lebe, Pak ya? Mboten. Nggih. Kula lanjutaken kula atas nama calon mempelai perempuan Nok Leni ya, ngaturaken agung kesuwun ya, pangapunten kedugian bapak-bapak, ibu-ibu sedanten dan calon mempelai laki-laki pilih kurang berkenan, kurang hormat ya, kurang segala-galai. Maklum kula hidup teng kampung Pak Ustaz nggih ya, kalian kesederhanaan. Setuju kalian Pak Ustaz, kula sampun panjang lebar terusan Pak Naib sampun dugi ya. Sekula sangat setuju sekali kalian apa yang dikatakan teng Pak Ustaz ya. Itu ya. Jadikanlah momen perkawinan ini adalah momen yang pertama. Yang terakhir kali ya, bukan yang kedua dan ketiga dan keempatnya. Itu ya. Inilah adalah pilihan dari anak saya, cucu saya Wawan ya. Wawan siapa namanya? Wanto ya, pilihannya Suwarto pilihannya. Pilihannya jatuh pada keponakan saya Leli itu yang tercantik ya, pilihannya ke sana ya. Barangkali Allah sudah takdirkan ya, tatkala kita harus ngakui ya bahwa ini adalah kata Ustaz ini kehendak yang maha kuasa. Saya mengingatkan barangkali saya salah, tatkala Suwanto itu berusia 4 bulan di kandungan ibunya, sebelum roh Wawan itu ditiupkan oleh Allah, sudah disumpah kamu akan saya tiup, akan berikan roh kepada kamu, tapi kamu harus tunduk kepada saya. Jadi semua catatan perjalanan kehidupan di dalam dunia ini, waktu itu sudah terekam oleh Allah itu sudah di sana. Ya.
Engko sira dina ki tanggal pira kene? Ris. Tanggal 12 kula pensiun dikelingan tanggal Kris ya. Jadi ya. Jadi tanggal 12 bantu apa dikawinang karo Leni. Wis ana jadwale ya. Besok di anak semene, besok sugi blaba dunya jare wong kantingan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak hanya pesan semoga anak kita, para cucu kita ini dinikahkan hari ini dan terjadi suatu persoalan yang sangat sakral di sini ya, bahwa kita ini yang terakhir. Semoga dalam perkawinan ini yang terakhir ini kita dijadikan suatu keluarga ya yang sangat harmonis, yang baik dan mempunyai keturunan yang di apa yang diridhoi oleh Allah menjadi anak yang soleh. Itu saja barangkali, tidak lupa sekali lagi saya mohon maaf ibu dan bapak sekalian, barangkali penyambutan kami ya dan kurang berkenan di tempat yang saya ada ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis kado seserahan dari ibu calon mempelai laki-laki diberikan kepada ibunda calon mempelai wanita. Dan ucapan bismillahirrahmanirrahim secara simbolis kado seserahan dari ibu calon mempelai pria diberikan kepada ibunda calon mempelai wanita. Mangga ditampi ibu. Ditaruh dulu di kursi dan boleh bersalaman dan berpelukan. Ya. Alhamdulillah alamin, sarasa dan estafet mangga diterima seserahannya alat dari sholat dari Jalan Pekiringan atau Karang Sembung. Juga ada buah-buahan dari Tolset Bagria di 5% setiap hari Senin dan Kamis. Juga ada spray bed cover dari Sana Rangkat, kosmetik dari Wardah, kosmetik yang halal dan sehat, higienis buat wanita dan muslimah. Sebelum Indonesia kita mendengarkan ayat suci Al-Quran dan langsung ke studio utama, marilah kita hadirkan mempelai wanitanya Ananda Laini, putri dari Bapak Haryono dan pertama Ibu dari Noni. Bapak Haryono dan Ibu Noni. Dengan tinggi 173 cm, berat badan 53 kg, pernah mengikuti audisi Putri Muslimah Indonesia 2013 dengan balutan busana putih by Ayu Salon, make up yang apik dari Ines, dibubuhi dengan bunga melati dari Kota Brebes, Jawa Tengah. Dan di atasnya ada mahkota sigar dari Keraton Kesepuhan Cirebon dengan lukisan tangan henna dari Toko Panjunan Cirebon. Baik hadirin saudara yang berbahagia, kita langsung menuju studio utama. Sudah siap-siap Bapak Petugas KUA Kecamatan Kelangenan didampingi oleh Bapak Lepeda di Desa Pekantingan. Sebelumnya marilah kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Muhammad dari Plumbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
لقوم يتفكرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رقيبا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin seluruh yang berbahagia, langsung saja kita menuju ke studio utama. Sudah siap-siap Bapak KUA dari Kecamatan Kelangenan, didampingi oleh Bapak Lepe dari Desa Pekantingan, untuk melaksanakan pemeriksaan ulang literasi. Dan kami mohon untuk masing-masing dua saksi dari kedua keluarga, dari keluarga calon mempelai laki-laki saksi satu, dari keluarga calon mempelai wanita untuk saksi satu. Apabila Bapak petugas KUA meminta dokumentasi berupa KTP untuk kelengkapan di administrasi KUA Kecamatan Kelangenan, kami mohon untuk dipersiapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa biqudratih wa nayyarahum biahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uqali amma ba'du. Faya ayuhal muslimin wal muslimat wal mu'min hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Pertama-tama kula mengucapkan panjat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, in dalam pagi menjelang siang, Allah subhanahu wa ta'ala nyukani pinten-pinten kenikmatan, sehingga kula kali sami sedoyo sakit berkempal dalam rangka pertami yang ikut acara silat salawat lan salam kula sampaikan dumateng junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula sami kabeh kami sami sedoyo sami kalian sedoyo kula karo sampean kabeh angsal-angsal pinten-pinten barokah lan syafaat penjangin dalam aram alam akhirat, amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad, ingkang kula hormati Bapak Sunarto selaku sesepuh sekaligus selaku perwakilan saking keluarga calon pengantin istri, ingkang kula hormati keluarga besar Bapak Haryono, ingkang kula hormati keluarga besar Bapak Waris, ingkang kula hormati para tamu undangan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul
dan bermuajahah. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan ini, dengan acara silaturahmi dan akad nikah ini, Allah subhanahu wa ta'ala nyukani pinten-pinten keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang kula hormati, kula badhe nyukani sepatah dua kata. Yang pertama, untuk saudara Suwarto, sampean harusnya bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ning lahir lan batin, karena wong lanang iku gede tanggung jawab ya. Pengen sinok liyane iki mau ning wong tua sekining sampean. Tadi pokatan nyaluk pupur, nyaluk jajan, kerupuk sambelan, nyaluk serabi kaya. Yang gue ya payana ya, Mas pirang gram? Mas pirang gram? Mas pirang gram? Pirang gram? Pirang gram aja? Cok duit duit? Pirang? Nok liani bayi dipay mas 14 gram masih untuk tambahan beli. Pokat main duit. Wis mono bewis, laka duit langga gelem, ora dipay duit gelem. Oh iya. Yeah. Sok digeser sedikit. Digeser. Sok nyanang, diserak nang. Sok nang lene. Niki mas kawin kula, mas seberat 14 gram. Ya, kula tampi ya. Moga-moga barokah. Mungkin sok terima segala-gala ya. Iya, ini enaknya nerima. Maukah Kiai Ahmad pernah ngomong bahwa hidup dalam rumah tangga pasti pirang-pirang cobaan. Memang selama telung bulan enak kasasian menikmati hasil kita kondangan, tapi setelah kita kesana pasti pirang-pirang cecoban ya. Ya, untuk itu bayi kudukang ake sabare kaping loro ngandelaning lagi ya, aja ngandelaning wong ya. Bila mana ada hal-hal yang sulit atau ada permasalahan, mongko ngobrol ning Kiai Ahmad, Pak Kiai pribadi, Pak Kiai, ana apa sih? Ya mongkon-mongkonan lu, pokoknya tadi ari barang rumah tangga itu barang rahasia, aja di expose ning tangga batur ya. Kedua, si bayi Liani niki sampean siap ya, siap bakti selama 24 jam. Sebab ari wong wadon itu beda karo wong lanang ya. Kerjae ari wong wadon bagian-bagian seleringan enggak katon ini wong seringan, tapi bedahi berat. Bayangkan seandainya wong lanang bengi-bengi njaluk mie ayam. Loh, barang anu ayam langka masih menteh. Loh, ya wis pribe aja Mas ya kang karon tok bae, ya wis ora apa-apa wis. Nah, iku mau enggak mau ya kudu bayi kudu nerima ya, kudu laksanakan. Terus mongkon gua jang ruang sampai tua. Kadang-kadang bakal wis anak 5, 4, 6 ya mongkonan lu. Maling-malingane wong lanang. Iya. Nyaluk mie diburuni waktu. Jam 2 bengi nyaluk. Koten ya. Wis ya. Jadi sampean siap ya. Hadirin hadirat ingkang kula hormati lan ingkang dipimpin Allah Subhanahu wa taala tentang masalah wasiat-wasiat sampun disampaikan ning kedua mempelai. Terus kita mempercepat acara prosesi akad nikah antara si Liani binti Haryono dengan saudara Suwarto bin Papa Waris. Untuk proses pendataan mungkin di kantor ya, karena ada beberapa hal tadi monggo niki Pak Kiai untuk proses pendataan nanti di kantor. Ya. Monggo sarang-sarang mau istighfar. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد مقه توكيل بسم الله الرحمن الرحيم
Bapak, mohon izin menikahkan dan kawinkan saya dengan seorang laki-laki yang bernama Mas Warto bin Bapak Waris, yang sudah memberi mas kawin emas seberat 14 gram dibayar tunai, serta mintakah perjanjian yang 4 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Herpoyim, wakil saya, nikahkan dan kawinkan anak saya Leila. Gabilu dal jidar wa dal jidar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Herpoyim, wakil pula, menikahkan dan kawinkan anak pula ingkang nami Laili Sukalaki kalian Suwarto bin Bapak Waris ingkang sampun nyukani mas kawin emas seberat 14 gram dibayar tunai, serta pertama mintakan malu perjanjian ingkang sekawan malam kedua padamkan lampu. Pak Haryono, malam ketiga tak boleh yang nami Siliani Leni kalian yang jerat ingkang nami suatu yang satu tadi mas kawin berupa emas seberat 14 gram di bayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ibadallah. Ini dicoba tuh langsung nikah itu ana lima ya, siji ana pengantin lanang, kaping loro pengantin wadon, kaping lima ijab wali ya, ya kaping telu ya asale bahkan dalam pengantin kan terpeluh bayi. Jadi kaping telu jari Pak Kiai itu wali, wali Bapak Waris lah ya. Wau sampun makin akan wali itu iya Bapak, iya Bapak Haryono. Wau sampun makin akan dibantung gula ya. Kaping papat yang itu saksi, saksi minimal dua orang. Alhamdulillah lebih daripada dua orang lebih baik, lebih bagus, afdol. Arane ijab kobul, nah arane mengkoy mula terima ya. Misalnya ingkang sampun di bahasa Jakarta ke bahasa Cemaras, eh bahasa Kantingan. Bahasa Indonesia ya. Hah? Jangan dipeti. Ayo Pak Kiai. Bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Jawa bae ya. Iya. Pinang kemenca. Senang bae ya. Contoh ya ingkang sampun diparingi mas kawin grup coba dimini. Dicoba diminya. Ari jepos enak bae, lancar ya bae. Ingkang sampun diparingi mas kawin berupa emas seberat 14 gram dibayar kontan kula terima kontan kontan. Ingkang sampun diparingi mas kawin berupa emas seberat 14 gram dibayar kontan kula terima. Putihlah putih buah kecipir ya. Ya. Nyambung ya, cepat suwe. Silahkan mampir. Hati yang risau. Kontan. Langsung sambut. Kontan. Ada dermawan. Ajam delik. Mana miliki mini. Kontan. Ing nikae. Lan kawine. Leani.
Iya, binti Haryono Sahlan Halal Kangge Awak Kula Kontan Dina Kula Kontan Kontan Ing Nikae Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la muridin wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah hadza usika bi taqwallah uzawwijuka ala ma amarahu bihi min al-ittina. Uzawwijuka ala ma amarahu ta'ala bihi bin imsakin bi ma'rufin aw tasrin bi ihsan. Ya saudara Suwarto bin Waris, kula nikahaken lan ngawinaken sampeyan dumateng tiang istri ingkang nami Laini binti Bapak Haryono. Waliye Bapak Haryono wau sampun makilaken dumateng kula ingkang sampun diparingi berupa emas seberat 14 gram dibayar tunai. Kula terima. Aja kesuwen to. Tunai. Nah, kontes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usika hadza usika bitaqwallah uzawwijuka ala ma amara wa ta'ala bihi bil imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya saudara Suwarto bin Bapak Waris, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang putri ayu yang bernama Laini binti Bapak Haryono. Walinya Bapak Haryono yang tadi telah mewakilkan kepada saya dengan diberi mas kawin berupa emas seberat 14 gram dibayar tunai. Nikah dan kawinnya Laini binti Haryono sah dan halal untuk diri saya dengan diberi mas kawin yang telah disebutkan tadi. Sah para wali. Bisa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya berjanji akan mempergauli istri saya yang bernama Laini binti Haryono menurut ajaran syariat Islam. Dan selanjutnya saya membaca sigot talik satu meninggalkan 2 tahun lamanya dua menyakiti badan jasmani istri saya tiga membiarkan istri saya selama 6 bulan lamanya empat tidak memberi nafkah lahir dan batin minimal 3 bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho, tidak ikhlas maka pengaduannya diterima secara syariat Islam dan undang-undang pengadilan agama sumber dan terjadilah talak satu dan saya membayar uang iwad atau pengganti sebesar Rp100.000 untuk kebaktian sosial agama. Cirebon tanggal 12 bulan Februari tahun 2020 tertanda suami Suwarto. Nah, pun ku janji Suwarto ning Rabi yang kono ya. Alhamdulillah. Rabbi firlana wa walidina wa rahamma marbayana shaghira. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bil khair wa ya khairu nasirina bi rahmatil alamin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adam wa hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa Sulayha. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin salam wa Siti Khadijah. Allahumma arzuqlahuma rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi mashaqqati wala dharrin wa sawbin min dir. Allahumma arzuqlahuma auladan nafi'an fid dunya wal akhirah
Allahumma ja'alna wa awladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alhu min ahlil syari wa ahlil dhari. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhuryati. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا برسب وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعفونا والمسلمين ولكلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi suami dari Mbak Laini, sebaliknya Mbak Laini sudah resmi dan halal menjadi istri sah dari Mas Suwarto. Kita doakan mudah-mudahan berjalan cinta mereka abadi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak petugas KUA Kecamatan Kelangenan, terima kasih. Bapak Lepe dari Desa Pekantingan juga terima kasih. Dan kita menuju ke acara selanjutnya untuk sawerannya udah surakannya ya, Bu. Oh ya udah, berarti hadiahnya enggak ada ya. Tadinya sawerannya surakannya disaweri oleh Bapak dan Ibu Tuan Hajat, besan dan pengantin ya. Baik, kita langsung ke pelaminan. Untuk acara selanjutnya ada sungkeman. Terima kasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kepada keluarga dari Kajengan, keluarga dari mempelai laki-laki, dipersilakan untuk menikmati hidangan telah sediakan. Silakan menuju studio 8, sudah siap-siap prasmanan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma yaghfir lana Ibu. Hari ini kami berdua, Leni dan Warto, bersimpu di bawah kehangatan kaki Ibu semata-mata untuk meminta doa restu dari Ibu. Anakku Leni yang cantik dan soleha, anakku Warto yang ganteng dan soleh, ketahuilah nak, 9 bulan namanya Ibumu mengandung. Semenjak itu Ibumu tersiksa siang dan malam. Semenjak itu ibumu menjaganya. Hari demi hari, bulan dan tahun pun berganti. Atas izin Allah dan keagungannya lah, akhirnya kalian sudah dihadirkan di dunia ini nak. Tanpa terasa kalian sudah tumbuh dewasa dan sekarang sudah menjadi pengantin baru. Ibumu hanya berdoa kepada kalian, semoga kalian bisa menjadikan sepasang suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, dan semoga Allah memberkahi kalian berdua. Allahumma yaghfir lana Ibu, bukakanlah pintu maaf buat kami berdua, terutama Leni Ibu, belum bisa membahagiakan Ibu.
masih maafkan warga ya Ibu. Maafkan kami semua. Ya Allah, ampuni kezaliman kami sebagai anak kepada Ibu kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah sebagai anak kepada ibunda kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan ibunda kami di kala sakitnya. Angkat derajatnya ya Allah. Muliakanlah hidupnya dan ampuni segala dosa dan kesalahan ibunda kami. Salatu minallah wa alafa salam ala al-Mustafa man syarifil maqam. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Amin ya rabbal alamin. Maafkan waktu. Ibu yang sehat, ibu yang kuat. Doakan kami berdua ibu. Selanjutnya berpindah. Mari ini sungkem kepada mamahnya Mas Wato. Pun sebaliknya Was Wato. Indah sungkem kepada mamahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan ibu ini adalah anak mantu ibu. Anak-anakku, kalian sudah resmi menjadi anak mantu dan keluarga ibu Dana. Ibu, di hadapan ibu ini adalah Suwarto, laki-laki biasa yang alhamdulillah sudah resmi menjadi suami dari putri ibu yaitu Laini. Doakan Suwarto ya ibu. Suwarto adalah manusia biasa yang tidak setampan Nabi Yusuf, tidak sebaik Abu Bakar As-Siddiq, tidak sesabar Nabi Ayub, dan tidak setegar Ali bin Abi Thalib. Suwarto adalah manusia akhir zaman umat Nabi Muhammad yang ingin punya cita-cita menjadi suami yang soleh buat putri ibu yaitu Laini. Kekurangan Suwarto pasti ada. Mohon dibukakan itu maaf buat Suwarto. Ibu, di hadapan ibu ini adalah Laini ibu, yang sudah resmi menjadi istri dari putra ibu yaitu Kamas Suwarto. Laini adalah wanita biasa yang tidak secantik Siti Aisyah, tidak sekaya Siti Khadijah, dan tidak sebaik Siti Fatimah. Laini adalah wanita biasa yang hidup di akhir zaman umat Nabi Muhammad, ingin menjadi istri yang soleha buat putra ibu yaitu Kamas Suwarto. Doakan Laini ya ibu, maafkan segala kekurangan dan kesalahan Laini. Ya Allah, berkahilah pernikahan anak mantu kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Laini dipeluk mama Mas Wato, juga Mas Wato. Di hadapan kalian bukan hanya ibu, tapi sudah menjadi ibu kandung buat kalian semua. Jaga rumah tangga kalian ya nak. Demikian seorang ibu memberikan doa kepada anak-anak yang sudah menikah hari ini. Insya Allah doa ibu akan diijabah. Ayah megang punya pengantin, tangan kanannya di cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikan amanah kepada kami untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang bapak, menghadarkan anak-anak kami untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Anakku Leni yang cantik dan soleha, jadilah seperti ibu Muna yang senantiasa sabar, senantiasa setia, selalu menampingi rumah tangga bersama bapak hingga sekarang. Jaga suami, anakku Suwarto yang ganteng dan soleh, jadilah seperti bapakmu ini nak, yang senantiasa bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama ibumu hingga sekarang ini. Jaga istrimu ya nak, jangan kau sakit. Allahumma nafir lana bapak, bukakanlah pintu maaf buat Laini dan Wato, terutama Laini, putri pertama bapak. Belum bisa membahagiakan bapak, sering membuat bapak jadi sedih menangis gara-gara Laini. Maafkan Laini ya bapak.
Bapak yang sehat, Bapak yang kuat, jaga ibu ya Bapak. Keluarga juga minta maaf sama Bapak. Putra Bapak ini belum bisa menjadi putra yang baik di mata Bapak. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah ayah kami ya Allah. Muliakanlah dalam hidupnya, angkat derajatnya ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kalian berdua, amin ya Rabbal Alamin. Silakan Leni dan Wata dipeluk ayahnya. Ayah, Bapak, doakan anak-anak ayah. Maafkan Warto, maafkan Leni. Terima kasih ayah sudah menjadi wali dalam pernikahan Leni. Maafkan Leni ya ayah. Silakan berpindah Leni, sungkem kepada ayah dari Mas Warto. Mas Warto juga sungkem kepada ayah dari anakku. Kalian sudah resmi jadi mantu ayah nak. Di hadapan kalian ini adalah ayah, bukan hanya ayah mertua, tapi juga ayah kandung buat kalian. Ayah berdoa buat kalian semua. Semoga rumah tangga kalian bahagia, diberkahi oleh Allah, kedamaian, ketenangan, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Mas Wato dipeluk ayahnya, ayah mertua, juga Mak Reni Mas. Doakan putra putri Bapak, anak mantu Bapak. Demikian sungkeman pengantin Leni dan Mas Warto kepada ayah, juga kepada ibu. Mudah-mudahan doa dijabah Allah Subhanahu wa taala buat kedua mempelai. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, tasnya juga Rasopi Martin, branded you know. Silakan ucapkan selamat buat kedua mempelai. Silakan ibu masuk TV ya. Selamat buat kedua mempelai. Selamat untuk anak muda cantik. Ya, Reni, semoga berbahagia. Reni dan Warto. Ibunya kemana? Ya, selamat buat ponakanku yang cantik, Leni. Semoga semawa sampai Sumarto. Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai sepupu berwasiat pada kedua calon pengantin, kira-kira dijadikan rumah sejahtera, bahagia, aman, dan akhirnya sakinah mawaddah warahmah. Semoga selamat dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Aja sendiri. Ya, selamat buat Mbak Leni. Karena saya sendiri semoga semawa dan kepayakin. Udah. Cepet nyusul ya. Cepet nyusul boleh. Oke, okay, let's go.